Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Amin Spring berjaya lepas jumpa Kak KM. Apa yang Kak KM buat? Dalam dunia seni yang penuh pancaroba, terdapat cerita luahan menyentuh perasaan yang dialami penyanyi terkenal Amin Spring. Ameng yang biasanya sering diundang untuk menyanyi secara percuma dalam pelbagai acara, baru-baru ini mendapat tawaran yang agak berbeza. Beliau dijemput untuk menjadi antara penyanyi dalam sebuah konsert besar, tetapi yang menariknya, penonton harus membayar untuk menyaksikan persembahannya. Ameng memaklumkan perasaannya teruja kerana dijemput untuk menyertai antara 9 penyanyi rock legenda dalam konsert-konsert rock legend berzaman. Saya terharu bila ditawarkan oleh penganjur untuk menyertai konsert ini. Selalunya penonton melihat persembahan saya secara percuma. Tapi kali ini mereka harus bayar. Bila saya tengok harga tiket, rupanya saya ada value lagi dalam dunia seni ni lagi, katanya dalam nada bergurau. Saya akan lakukan terbaik untuk konsert ini. Bagi saya, ditawarkan untuk menyertai konsert ini pun saya dah jadi satu kejayaan untuk saya. Sebenarnya bila saya dapat berjumpa Kak KM pun dah rasa berjaya. Manakan tidak, semua orang pun kenal Kak KM, katanya berseloroh. Amin ditemui ketika sidang media di Hard Rock Cafe sebentar tadi. Konsert pertama kali menggabungkan penyanyi rock legenda ini bakal berlangsung di Megastar Arena Kuala Lumpur pada 3 Mac nanti. Kesemua 9 legenda rock tempatan tersebut ialah Moose, Zamani Slam, Amir Yukis, Ameng Spring, Ezad Lazim, Shidi Data, Azan Scan, Poi Sting serta Hazama. Selaku penganjur RAR Sky Entertainment, cukup teruja dengan penganjuran konsert ini yang pasti sangat-sangat dinantikan oleh peminat genre rock tempatan untuk menyaksikan idola mereka membuat persembahan secara langsung. Kami cukup teruja, malah diharapkan konsert ini bakal mengubat kerinduan semua peminat muzik rock tanah air. Walaupun menghimpunkan 9 legenda di atas satu pentas dilihat sesuatu yang sukar, dan kami berharap konsert kami nanti akan berjalan lancar, jelas Rose Azlin Rosli, Ketua Pegawai Operasi RAR Sky Entertainment. Menariknya, konsert ini juga turut mendapat tajaan sepenuhnya oleh Kopi KM, produk kopi kesihatan yang diasaskan oleh usahawan popular yang cukup dikenali ramai Kak KM. Saya selaku peminat tegar lagu-lagu Jiwan dan Lele serta membesar dengan Rock Kapak, memang sangat teruja dengan penganjuran konsert ini dan diharapkan semua yang hadir akan terhibur dengan himpunan para selebriti yang membuat persembahan. Kita sing along sama-sama dan kasih gegar Megastar Arena nanti, jelas Kak KM. Bagi peminat muzik rock tanah air yang ingin mendapatkan tiket, jangan lepaskan peluang ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.